Hai guys, jumpa lagi di channel Tata Infonia. Mungkin kalian sering melihat hewan laron berterbangan di sekitar rumah kalian saat musim hujan. Laron memang akan muncul bila saat tiba musim hujan. Biasanya jumlah laron sangat banyak dan kerap dianggap mengganggu penghuni rumah. Mengapa laron suka cahaya lampu di rumah kalian? Tahukah kalian bahwa laron termasuk hewan dengan siklus hidup yang cukup tragis? Nah, berikut fakta-fakta tentang laron, spesies hewan yang muncul di musim hujan. Oke guys, kita mulai dari kehidupan rayap. Rayap adalah serangga yang hidup berkelompok dan memiliki ekosistem sosial yang sangat kuat. Rayap juga dikenal suka gemar memakan selulosa yang biasa didapatkan dari kayu dan produk-produk olahan kayu lainnya. Itu sebabnya rayap dianggap hama yang dapat menyebabkan kerugian besar di dunia perkayuan. Pada umumnya, rayap terdiri dari 3 kelompok, yaitu rayap pekerja, prajurit, juga rayap reproduksi atau bagian peranakan atau disebut juga dengan laron. Rayap reproduksi inilah yang bertugas untuk berkembang biak karena tidak semua koloni rayap dapat bereproduksi. Sebagian koloni rayap mempunyai sifat kemandulan. Kondek enak ya, sebagian koloni rayap bersifat mandul. Sehingga untuk melangsungkan hidup mereka membutuhkan laron tadi. Tugas laron sangat enak, yaitu wajib kawin saat keluar dari sarangnya. Pada saat musim hujan tiba, kondisi tanah akan basah dan juga lembab. Hal ini merupakan sinyal bagi sebagian koloni rayap untuk keluar sarang melakukan tugas mulia, yaitu kawin. Musim hujan berarti musim kawin pada koloni rayap, yaitu laron. Jumlah laron yang keluar sarang di musim hujan sangatlah banyak, sehingga mempermudah mereka untuk mencari pasangan guna melakukan ike-ike. Maksudnya reproduksi. Laron akan muncul dari manapun saat musim hujan. Mereka bisa muncul dari dalam tanah, bahkan pohon besar, bahkan dari dalam kayu perumahan warga. Tapi tahukah kalian kenapa laron sangat menyukai cahaya lampu? Laron akan mencari sumber cahaya setelah keluar dari sarangnya, karena mereka membutuhkan suhu hangat yang dipancarkan oleh cahaya lampu. Selain itu, laron akan berkumpul di dekat cahaya lampu untuk mencari pasangan sebelum fajar tiba. Dari semua laron yang ada, hanya sebagian saja yang dapat selamat. Hal itu disebabkan adanya predator di alam seperti burung, tokek, dan cicak. Bagi laron yang sudah menemukan pasangannya, mereka biasanya akan melepaskan sayap mereka dan mencari sarang baru untuk melakukan proses perkawinan. Pasangan-pasangan laron tersebut akan membuat lubang-lubang kecil di tanah basah dan meletakkan telur mereka untuk ditetaskan menjadi rayap. Namun, jika laron tidak dapat menemukan pasangan hingga fajar tiba, mereka akan mati karena mereka akan terus aktif di luar sarang sehingga matahari muncul di pagi hari. Sinar matahari membuat laron kehilangan sebagian besar cairan tubuhnya, sehingga membuat tubuh mereka kering dan tidak lagi lembab. Padahal laron membutuhkan suhu lembab untuk terus dapat hidup. Kasian sekali ya untuk laron jomblo ini, udah keluar di musim hujan gak nemu pasangan lagi. Nah, itulah fakta menarik mengenai laron. Jangan lupa share video ini ya guys, dan tinggalkan saran lewat kolom komentar supaya channel Tata Infonia bisa lebih baik lagi.